Menciptakan suasana yang kondusif dalam belajar siswa pendidikan karakter yang ada di sekolah. Ini termasuk dari pengembangan kurikulum yang ada di sekolah. Apa aja yang ada di sini? Banyak. Apa? Punya. Soalnya pengembangan kurikulum itu kan PAI. Berarti ada tafsir. Oh iya. Integrasian dan internalisasi habis. Terima kasih. Sekarang paham apa yang tadi? Jadi aku satu, aku satu. Berapa? Ada mana? Ada yang berapa? Berapa tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang berarti pembelajaran. Emosi. Bagaimana cara mengembangkan potensi emosi? Oke. Contohnya gini. Tahu kisah Sayyidina Umar enggak? Tahu. Umar radhiyallahu anhu. Ya kan? Umar itu seorang yang tegas, galak, pemberani. Pokoknya ada masalah bantai, enggak sesuai dengan keinginannya bantai. Ya kan? Orang emosional, emosian, ya kan? Tapi Rasul berdoa sama Allah untuk diminta oleh Islam agar Islam dikuatkan oleh Abu Lahab, antara Abu Lahab atau Abu Jahal pokoknya. Dan Allah memilih Umar. Terus kata Rasulullah, kata Umar, ya Rasul, saya ini kan dulunya apa namanya suka membunuh. Saya ini dulunya suka nggak suka dengan Islam. Saya ini udah pernah membunuh orang yang mau masuk Islam. Saya ini orangnya suka mencaci orang-orang Islam. Itu karakter saya, emosional. Kata Umar itu. Apa? Jadi ketika kita melihat mendapatkan nilai yang buruk, nilai yang jelek, otomatis marah kan? Ada kekesalan dalam jiwa, dalam diri. Maka bagaimana kita kembangkan? Kita emosi, dan tadinya kita itu belajarnya cuma 2 jam, ditambah jadi 3 jam di rumah. Dengan semangat kita, emosi kita luapkan ke semangat. Kemudian, emosi ketika melihat, misalkan diri kita ini ketinggalan datang ke sekolah, telat, marah, selamat. Maka kembangkan, alihkan emosi kita ketika kita datang telat. Subuh ya kan, dikunciin. Apalah bahasanya ya kan. Apa yang dalam diri kita alihin. Seperti itu. Untuk pengembangan potensi emosi kita, kita alihkan emosi kita ke hal-hal yang positif. Dia lagi. Oke, pertanyaannya apa sih pendidikan holistik secara
seksual. Intinya, pendidikan holistik itu adalah pendidikan yang mencakup keseluruhan yang ada di dalam otak kita. Susah nih, kalau ini gampang ya, enak nih, sekali seluruh sekolah, 2 menit, di sini 2 menit, mungkin untuk selesai kita sini 2 menit, sini juga 2 menit, di sini lagi 2 menit, ya, jadi kita akan pembagian ya hadiah apresiasi bagi yang penanya tadi, Rakas dan Bella, diharap maju ke depan. Apabila ada